بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Kita lanjutkan hadis yang ke-8 dari Umdatul Ahkam. Ini hadisnya panjang sehingga kita langsung baca dan sekaligus penjelasannya. Dan yang kita hafalkan hanyalah matan lafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. An Humrana Maula Uthman bin Affan radhiyallahu anhu annahu bahwasanya Humran ra'a Uthman radhiyallahu an melihat Uthman radhiyallahu anhu da'a biwudu'in meminta air wudu. Wudu kalau wawunya di fathah artinya adalah air wudu. Kalau wawunya di dhammah wudu maksudnya perbuatan berwudu. Fa afragha lalu beliau menuangkan ala yadaihi pada kedua telapak tangannya min ina'ihi dari wadahnya. Faghassalahuma lalu membasuh keduanya thalatha marratin tiga kali. Membasuh tangan sebelum berwudu itu hukumnya sunnah dan itu bukan termasuk berwudu ya, tapi hanya muqaddimahnya wudu. Jadi muqaddimah wudu ada satu membaca bismillah, kemudian bersiwak, kemudian membasuh kedua telapak tangan. Nah, baru setelah itu mulai wudu adalah ketika seseorang berkumur-kumur ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, jadi wudu itu yang pertama kali wajah. Nah, wajah dimulai dengan berkumur-kumur. Tsumma kemudian adkhala yaminahu, beliau memasukkan tangan kanannya fil wudu pada air wudu. Tsumma tamadmada, kemudian berkumur-kumur, wastanshaqa istinshaq, wastanthara istinthar. Ini menunjukkan bahwasanya berkumur-kumur, istingsyak, istingsar itu semuanya dilakukan dengan satu telapak tangan. Jadi telapak tangan kanan ngambil air. Nah, kemudian satu cawuan ini digunakan untuk istingsyak, istingsar dan berkumur-kumur. Sehingga separuh airnya masuk pada mulut kita, separuh sisanya masuk pada hidung kita. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian beliau membasuh wajahnya tiga kali. Nah, untuk membasuh wajah ini disebutkan dalam hadis yang lain, beliau menggunakan kedua telapak tangan. Jadi tetap mengambilnya air dengan telapak tangan kanan, kemudian digabungkan pada telapak tangan kiri, baru kemudian dibasuhkan pada wajah dengan kedua telapak tangan. Kemudian wayadaihi, beliau membasuh kedua tangannya ilal mirfaqaini sampai siku-siku thalathan tiga kali. Yang dimaksud sampai siku-siku itu maksudnya siku-sikunya juga terkena air. Sebagaimana riwayat Daruqutni, ada relma, beliau memutar air pada siku-siku ini. Thumma kemudian, masaha bi ra'sih, beliau mengusap kepalanya. Nah, khusus untuk kepala tidak dibasuh, tetapi diusap saja. Dan cara mengusapnya, dari depan ke belakang, kemudian balik lagi dari belakang ke depan. Boleh juga dari tengah ke depan, kemudian dari tengah lagi ke belakang. Boleh juga dari depan, kemudian dibasuh, apa diusapkan ke belakang, sudah. Kemudian setelah itu selesai. Dan khusus untuk mengusap kepala, ini hanya satu kali, tidak bisa dua kali atau tiga kali. Adapun hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi mengusap kepala sampai tiga kali, ini hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Thumma kemudian ghassala, beliau membasuh kilta rijlaihi, kedua kaki beliau, thalathan, tiga kali. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi tawaddu'a, berwudu, nahwa wudu'i hadha, semisal wudu saya ini. Jadi hanya berani mengatakan semisal ya, karena tentu saja wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bagus daripada wudunya Sayyidina Uthman. Maka ini beliau tawaddu' mengatakan wudu saya tidak betul-betul persis sama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sederajat dengan wudhu Nabi, enggak, tapi semisal wudhu yang saya lakukan ini. Maka hadis ini merupakan dalil wudhu dengan cara tiga kali, tiga kali berkumur-kumurnya, tiga kali membasuh wajahnya, tiga kali dan seterusnya. Kecuali tadi mengusap kepala tetap satu kali. Waqala, dan beliau bersabda, nah ini yang kita hafalkan matannya, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'ataini la yuhadithu fihima nafsah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, nahwa wudu'i hadha, semisal wudu saya ini, thumma salla rak'atain, kemudian salat dua rakaat, la yuhadithu fihima nafsah, yang dia tidak ngomong kepada dirinya sendiri di dalam dua rakaat tadi, maksudnya khusyuk salatnya ya, tidak memikirkan perkara-perkara yang di luar salat, maka ghafarallahu lahu, Allah pasti mengampuni bagi dia, ma taqaddama, apa saja yang telah lewat,
min dzambih, dari dosa-dosanya. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil menurut mayoritas para ulama. Adapun dosa-dosa besar, maka harus taubatan nasuha kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah fadilah kalau kita berwudu diulang tiga kali dalam setiap anggota yang kita basuh. Dan wudu ada empat cara ya. Pertama, dan itu yang paling utama, adalah tiga kali. Yang kedua, dua kali. Yang ketiga, satu kali. Yang keempat, dengan cara campuran. Misalnya kita berkumur-kumur 3 kali, tapi basuh wajahnya 2 kali. Kemudian membasuh tangannya, karena tangannya masih bersih, 1 kali. Nah, ini semuanya warid, diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sahih. Sehingga 4 cara wudhu ini semuanya bisa kita laksanakan. Semuanya sunnah Nabi, dan harus dicatat, 4 cara ini semuanya khusus untuk kepala, hanya diusap 1 kali, tidak ada 2 kali, tidak ada 3 kali. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.